Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Rakyat sedih tanggung hutang 1MDB. Walak kepada pemimpin PAS atau jadi syaitan bisu. Sampah ini busuk bau korupsi. Daulah terpendam, realiti atau persepsi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlin Arif dari Jom Channel. Rakyat sedih kerana tanggung hutang 1MDB. Kenyataan saksi pendakwaan ke-37 perbicaraan Datuk Seri Najib Razak yang berkata bekas Perdana Menteri itu terkejut dan sedih apabila mengetahui ada seseorang telah memasukkan wang ke dalam akaun peribadinya amat melucukan. Lebih-lebih lagi apabila pengarah urusan ihsan perdana Datuk Dr. Syamsul Anwar Sulaiman itu berkata Najib tidak menyuruhnya membuat laporan polis atau laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. SRC International merupakan bekas anak syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB. Manakala dana SRC International itu pula didapati dari kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP iaitu sebanyak RM4 bilion menurut saksi ke-38 pendakwaan bekas Ketua Pegawai Eksekutif KWAP Dato' Azlan Muhammad Noh. Seiring dengan perbicaraan ini, kerajaan Malaysia sedang bertungkus lumus untuk mendapatkan semula wang yang telah disalahgunakan oleh pentadbiran pimpinan bekas Perdana Menteri itu. Malaysia melalui syarikat 1MDB dan Menteri Kewangan Diperbadankan MOFI kini memfailkan permohonan mendapatkan izin bagi merayu keputusan Mahkamah Dagang London ke Mahkamah Rayuan. Menurut Pukul Negara, Tommy Thomas, di bawah award persetujuan yang dipersetujui pentadbiran Najib, Malaysia dikehendaki membayar $5.78 bilion atau RM24.24 bilion kepada IPIC dan pemegang amanah bond untuk tempoh 5 tahun. Di bawah award persetujuan, Malaysia antara lain perlu mengambil tanggungjawab penuh untuk kesemua bayaran faedah dan jumlah pokok di bawah dua bond dikeluarkan oleh 1MDB pada 2012 yang dijamin bersama oleh IPIC, kata Tommy dipetik bernama. Menurutnya, setakat Mei 2019, sebanyak $1.6 bilion atau RM6.71 bilion telah dibayar dengan baki berjumlah $4.16 bilion atau RM17.44 bilion. Award persetujuan tersebut adalah untuk mengakhiri prosiding timbantara yang dimulakan oleh IPIC dan ABAR terhadap 1MDB dan MOFI di hadapan Tribunal Mahkamah Timbantara Antarabangsa London pada 2016. Tommy berkata Mahkamah Tinggi di London itu membenarkan permohonan mendapatkan semula $3.5 bilion atau RM14.68 bilion daripada International Petroleum Investment Company IPIC yang diputuskan menerusi prosiding timbang secara tertutup sebelum ini. Keputusan Mahkamah London yang membenarkan isu penipuan besar-besar yang mustahak kepada umum diputuskan terlebih dahulu menerusi prosiding timbang tara yang tertutup tanpa pemerhatian umum adalah tidak memuaskan bagi Malaysia, jelasnya. Beliau berkata usaha kerajaan untuk mendapatkan keadilan bagi rakyat Malaysia berikutan apa yang telah diperihalkan sebagai kleptokrasi yang paling dahsyat mula membuahkan hasil. Dakwaan dikemukakan di Mahkamah Dagang London ialah surat ikatan penyelesaian dan award persetujuan telah direka oleh Najib sebagai sebahagian daripada konspirasi untuk menipu dan IPIC dan ABAR Investment PJS ABAR tahu bahawa Najib bertindak bertentangan dengan kepentingan MOFI dan 1MDB, tegasnya.
Tommy percaya sekiranya Malaysia berjaya dalam tindakan undang-undang di London, kita dapat meneruskan usaha untuk mendapatkan semula $3.5 bilion, kira-kira RM14.68 bilion yang telah dibayar anak syarikat 1MDB kepada anak syarikat IPIC. Menurut beliau, Mahkamah Dagang London telah menolak percubaan IPIC dan ABAR untuk membatalkan permohonan 1MDB dan MOFI untuk mencabar award persetujuan yang dipersetujui oleh pentadbiran Najib. Katanya lagi, Mahkamah Tinggi juga menolak permohonan IPIC dan ABAR di bawah Seksyen 9 Akta Timang Tara UK 1996 untuk menangguhkan permohonan 1MDB dan MOFI sementara menunggu prosiding Timang Tara yang sedang berjalan diputuskan. Untuk rekod, 1MDB dan MOFI telah memfailkan permohonan di Mahkamah Dagang di London, United Kingdom, Oktober tahun lalu bagi mencabar award persetujuan yang direkodkan oleh dua pihak dari Malaysia di bawah pentadbiran Najib pada Mei 2017 dengan IPIC dan ABAR. Adakah Najib terkejut dan sedih setelah kalah di Mahkamah Timbang Tara London? Adakah Najib terkejut dan sedih dengan hutang berbilion ringgit yang ditanggung 1MDB dan MOF? Tidak, Najib hanya ke hulu ke hilir menjaja slogan malu apa bosku kerana tidak berasa malu. Apalagi terkejut dan sedih. Walak kepada pemimpin PAS atau jadi syaitan bisu. Isu menggunakan agama dan institusi Islam sebagai premis untuk menyebarkan fahaman politik sekali lagi ditimbulkan pada minggu ini. Dalam hal ini, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah supaya masjid dan surau tidak digunakan untuk tujuan politik. Titah Sultan Nazrin itu mendapat sokongan pemimpin Pakatan Harapan termasuk Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Islam Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Ia sejajar dengan konsep Masjid Rahmah, Ramah, Aman, Harmoni, Mesra, Alami dan Hormat yang diterapkan dalam dasar pentadbiran Islam di negara ini agar masjid dan surau bebas daripada cengkaman kepuakan, kekelompokan dan kepartian, katanya dipetik bernama. Sejak era pentadbiran UMNO Barisan Nasional, Sultan Nazrin sudah menzahirkan titah supaya parti politik tidak menggunakan agama demi mendapat sokongan pengundi kerana ia berpotensi mencetuskan sentimen permusuhan dan rasa kebencian di antara rakyat negara ini. Namun, pada 29 Mei, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang melalui tulisannya di Harakah Daily jelas menyebut konsep taat dan wala ini wajib dihayati oleh kumpulan Islam dalam semua keadaan termasuk dalam muwajahah silmiah pendekatan damai melalui amalan demokrasi. Ayat-ayat yang disusun juga adalah semata-mata untuk menjustifikasi tindakan parti itu membentuk kerjasama dengan UMNO dan parti komponennya MCA, MIC dan PBS walaupun disebut secara tersirat melalui kenyataannya. Tidak menjadi kesalahan mengadakan kerjasama yang bersifat tahaluf atau ta'awun dengan bukan Islam dan menegakkan kebenaran kerana keizinan Allah. Walak dan taat wajib terhadap pemimpin yang beriman walaupun pemimpin yang dirinya fasik tetapi arahannya bersifat nas atau ijtihad dalam jemaah. Harus diingat perbuatan fasik itu termasuk mengambil harta secara haram seperti mencuri, mengambil rasuah dan makan harta anak yatim dan merampas hak orang lain secara penipuan. Selain itu, ia juga termasuk mengumpat, membuat fitnah, menuduh wanita atau lelaki yang baik berzina dengan tidak membawa 4 saksi, mengadu domba, bersumpah palsu dan menjadi saksi palsu di mahkamah. Tulisan itu bukan menyentuh tentang perlunya taat kepada titah Sultan Nazrin tetapi taat kepada kepimpinan PAS. Ini dinyatakan dalam ayat beliau, maka cukuplah bagi ahli PAS memahami secara nyata betapa mereka yang telah meninggalkan perjuangan Islam tanpa pedulikan walak dan taat kepada jemaah menjadi syaitan-syaitan bisu yang pengecut terhadap musuh dan berani terhadap Islam. Ayat untuk menyeru supaya ahli parti taat kepada kepimpinan PAS itu diselang-seli dengan petikan hadis-hadis dan ayat-ayat Quran untuk menjustifikasi hujahnya. Hadis secara tidak langsung mengajak ahli-ahlinya terus walak dan taat walaupun ada di kalangan rakan ta'awun mereka yang melakukan perkara yang dilarang oleh Islam asalkan masih kekal sebagai orang Islam. Kini kita sedang menyaksikan perbicaraan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang dituduh dengan 3 tuduhan pecah amanah jenayah, 1 tuduhan menyalahgunakan kedudukan dan 3 tuduhan melakukan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International Sdn Bhd.
bekas anak syarikat One Malaysia Development Berhad, 1MDB, berjumlah RM42 juta. UMNO yang pernah disebut Hadi sebagai bahtera bocor, kini rakan ta'awun PAS. Justru, apa bezanya ayat-ayat Hadi ini dengan ucapan kebencian berunsurkan keagamaan dan perkauman? Tidak ada bezanya. Hadi dalam tulisannya tetap menyemai kebencian terhadap mereka yang tidak sehaluan pegangan politik dengan PAS. Malah ia satu mesej yang mengajak ahlinya walak secara membuta tuli kepada kepimpinan PAS kalau tidak mahu digelar syaitan-syaitan bisu. Wajib walak walaupun pemimpin itu berbohong. Terus walak walaupun pemimpin itu mengambil dedak UMNO. Ini ajaran Presiden PAS, bukan ajaran Islam. Sampah ini busuk bau korupsi. Ada banyak cara untuk berniaga dan menjana pendapatan yang lumayan di negara ini. Tetapi ada segelintir rakyat Malaysia memilih untuk berniaga sampah. Sudah tentu rakyat Malaysia yang cintakan alam sekitar yang bersih akan menyokong perniagaan kita semula bahan buangan khususnya plastik melalui konsep 4R iaitu Reduce, Reuse, Recycle, Recovery. 4R bertujuan meminimumkan penggunaan bahan mentah menggunakan semula bahan, membentuk semula menjadi bahan yang baharu dan mengubahnya dalam bentuk baharu yang menyumbang terhadap kelestarian alam sekitar. Memang banyak kegunaan plastik yang dahulu kita buang sebagai sampah yang menyebabkan pencemaran sungai dan laut. Justru, apa masalahnya? Masalahnya timbul apabila pengusaha kita semula ini tamak dan mula mengimport sampah dan bukan bahan yang boleh dikita semula dari negara-negara asing. Ya, mereka bukan mengimport bahan yang sudah dibersihkan tetapi mengimport kotoran atau sisa buangan. Baru-baru ini, Menteri Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yobi Yin menggelarkan pengimport bahan sisa plastik yang dilarang itu sebagai pengkhianat negara. Antara negara-negara pengeksport sampah ke Malaysia yang dilihat pada kontena yang mengandungi sisa plastik tercemar di pelabuhan Westport Selasa lalu termasuk Spanyol, Australia, Amerika Syarikat, Kanada, Arab Saudi, Jepun, China dan Bangladesh. Kata Biyin, sehingga kini 123 kontena telah diperiksa oleh pasukan petugas khas sejak pasukan itu ditubuhkan kira-kira sebulan yang lepas, dengan 60 daripadanya mengandungi 3,000 tan metrik plastik yang dijangka akan dihantar kembali ke negara asal selepas pemeriksaan rapi. Bukan hanya Pelabuhan Kelang yang menjadi pintu masuk sampah ke Malaysia. Dilaporkan sebanyak 265 kontena mengandungi sisa sampah telah dibawa masuk ke Pulau Pinang dan masih tersadai di pelabuhan negeri itu sejak Januari lalu. Pengarah Kastam Diraja Malaysia JKDM Pulau Pinang, Datuk Saidi Ismail berkata, kerajaan kerugian lebih RM5 juta dalam tempoh hampir 6 bulan tahun ini berikutan terpaksa menyelenggara kontena tidak dituntut itu selain menanggung caj tempat letak kontena. Beliau berkata sebanyak 149 daripada kontena terbabit diikrarkan sebagai barangan kitar semula, manakala bakinya belum diikrar selain tidak memiliki lesen import AP. Kebanyakan kontena mengandungi sisa sampah itu adalah dari Kanada, Belgium, Jerman serta Amerika Syarikat dan kita percaya ia diimport kononnya sebagai bahan kitar semula, katanya lapor bernama. Ini baru Pelabuhan Kelang dan Pulau Pinang. Belum lagi kita lihat Kuantan, Johor Bahru, Labuan, Kota Kinabalu, Bintulu dan lain-lain. Nampaknya Malaysia kini diserang oleh pengeksport sampah yang didalangi pengimport di kalangan rakyat sendiri. Maka layaklah mereka digelar pengkhianat yang wajar dikenakan hukuman yang berat. Transparency International Malaysia, TIM pula melihat tahap pembuangan sisa asing yang mencemarkan tanah air kita ini berkait rapat dengan unsur korupsi. Bolehkah ini berlaku tanpa pengetahuan pihak berkuasa yang bertanggungjawab menjaga sempadan kita? Sisa ini kemudiannya akan diangkut ke lokasi tanah yang didaftarkan di bawah majlis tempatan sebagai kemudahan pelupusan penyimpanan sisa atau sebagai sesuatu yang lain yang akan disahkan dan diluluskan oleh pegawai majlis tempatan, ujar TIM dalam satu kenyataan. TIM mendapati kurangnya iltizam politik dan sokongan serta cabaran lain menghalang pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang daripada menjalankan tugas mereka.
Dalam kedua contoh ini, kebusukan ini jelas berlaku di seluruh rantaian bekalan dari para pemimpin ke petugas bawahan. Ini dibantu oleh sifat legam dan rahsia semua organisasi ini yang dipercayai berperanan sebagai penjaga pintu yang menghalang Malaysia daripada menjadi taman tropika di dunia, lalu menjadi tempat sampah di dunia, kata TIM. Ayuh rakyat Malaysia, sama-samalah kita menanam iltizam untuk melawan pengkhianat ini sebelum sampah-sampah ini menjadi malapetaka. Daulah terpendam, realiti atau persepsi? Cerita mengenai daulah terpendam muncul lagi pada minggu ini. Kali ini ia didakwa terpendam di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM. Ini didedahkan oleh seorang yang menggelarkan dirinya pekerja veteran SKMM melalui satu hantaran di sebuah forum. Dalam tulisannya, beliau mengaku sebagai veteran Kementerian Komunikasi dan Multimedia, KKMM. Saya bersyukur kerana dapat bekerja di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, mencari rezeki di sini dan dapat menyumbang dalam membangun prasarana telekomunikasi dan multimedia negara. Namun, apa yang sedang berlaku di SKMM sehingga sekarang ini membuatkan saya fed up, muak dan tidak boleh lagi menutup mulut dan memekakkan telinga, saya kena meluahkan sebelum terlambat, ujarnya. Menurut beliau, SKMM adalah agensi kerajaan yang memiliki peralatan dan perkakasan teknologi canggih yang boleh menjejaki penjenayah maya dalam dunia cyber. Terdapat di antara kakitangannya yang beliau kenal, dilatih khas dan mempunyai pengalaman luas dalam penggunaan teknologi canggih ini. Malang seribu kali malang, teknologi, kepakaran dan pengalaman yang ada tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Apa yang berlaku ialah pergolakan politik dalaman SKMM antara kumpulan yang beliau namakan Black Panther and Trio Ladies dan kumpulan yang tidak seiring dengan mereka. Menurut pekerja veteran SKMM itu, kumpulan ini mahu menyingkirkan timbalan pendakwa raya DPP, seorang pakar kes cyber yang cemerlang yang dipinjamkan oleh Jabatan Peguam Negara. Cubaan penyingkiran ke atas timbalan pendakwa raya ini telah sampai ke pengetahuan Jabatan Peguam Negara dan ini telah menimbulkan kemarahan Jabatan Peguam Negara yang mahu menarik kakitangan beliau dengan serta-merta, dakwa veteran SKMM tersebut. Beberapa sumber lain memberitahu Jom Channel bahawa perkara ini sangat benar dan membimbangkan sehingga ada yang mengatakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Dio tidak membuat kerja. Adakah daulah terpendam ini di antara natijah sikap pemimpin Pakatan Harapan sendiri yang berpenyakit inklusif yang begitu sekali rancak dan gairah melayani puak-puak di sebelah sana sehingga terlupa akan wujudnya puak-puak di sebelah sini yang selama ini berjuang bersama-sama dengan mereka seperti didakwa Dinsman? Maka jadilah puak-puak ini sebagai puak-puak terpinggir di zaman UMNO Barisan Nasional dan juga terpinggir di zaman Pakatan Harapan, kata Dinsman atau Syamsuddin Osman, seorang tokoh sastra dalam rencananya di Malaysia Deadline. Soalnya, bukan hanya tindakan itu meminggirkan penyokong yang berjuang dahulu, tetapi penyakit inklusif ini telah memakan diri sendiri apabila kedengaran rungutan menteri-menteri bahawa mereka susah bekerja dengan pegawai-pegawai kerajaan lama yang masih mengamalkan sikap dan cara lama dan tidak bekerjasama melaksanakan pendekatan baharu di bawah pimpinan baharu Pakatan Harapan. Sikap pegawai kerajaan lama yang enggan berubah digabung dengan lantikan daripada kalangan puak-puak di sebelah sana itulah yang menjadi tempat pembiakan daulah terpendam. Jom Channel hanya melaporkan suara-suara rakyat yang tidak keluar di media perdana. Suara-suara ini adalah hasil daripada persepsi rakyat setelah membuat penilaian terhadap tindak tanduk pemimpin. Jangan anggap puak-puak sebelah sini hanya sesuai untuk kerja memasang bendera sahaja. Daulah terpendam adalah benar. Ia satu realiti yang amat bahaya. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.